warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Eprinaplog13. Kali ini saya akan membagikan sebuah tutorial pengaturan kamera action saya yang sering saya pakai saat bersepeda, ya guys. Penasaran kamera action apa? Simak terus videonya, guys. Ini ya guys, kameranya GoPro Hero 7 Black. Kenapa saya pakai kamera Hero 7 Black? Karena dia sudah punya fitur Hyper Smooth Stabilization atau stabilizernya, ada stabilizernya. Kalau menurut bahasa saya stabil, lebih stabil. Jadi saat dipakai bersepeda kita tidak selamanya menemukan jalan yang mulus, ya guys. Kadang saya main sepedanya di adventure, ya guys. Jadi jalurnya jalur tanah. Jadi jalannya kadang bergelombang, kadang ada dropnya, kadang ada tabletopnya, ya seperti itulah. Ini kamera ini cocok banget bagi kalian yang mau menyimpan video momen-momen penting saat kalian bersepeda, ya guys. Nanti saya akan beritahu pengaturan apa saja yang dirubah supaya hasil video atau kualitas videonya lebih bagus, ya guys. Simak terus ya guys videonya. Oke guys, kita hidupin GoPro-nya. Ini dia. Oke. Udah hidup ya guys. Nanti kita pilih yang ini guys, video. Lalu pilih yang ini. Oke. Ini saya sudah setting ya guys. Oke. Yang pertama saya pilih ini guys. Dua titik 7K 60 fps. Lebih bagus lagi kalian pakai yang ini. Ini guys, 4K. Fps Hyper Smooth Stabilization. Tapi kendalanya di sini kalian harus ngeditnya kalau pakai handphone yang bagus, yang udah support bisa putar video 4K, ya guys. Semisal kalau dari Samsung itu amannya pakai Samsung A51, dia sudah bisa putar 4K ya guys. Terutama ini untuk 4K dan 2.7K 60 fps. Kalau kalian mau aman di sini guys, 10 80 60 fps. Hasil lumayan bagus guys untuk sekelas GoPro Hero 7, tapi saya pilih ini guys, 2.7K 60 fps. Untuk ini FOV saya rata-rata suka dipilih semua ya guys. Misalkan kalau lagi wawancara dengan temen, kita pakainya linear. Linear artinya gambarnya kayak seperti handphone-handphone kalian tuh yang biasa dipakai.
itu untuk linear. Untuk wide ini agak lebar ya, jadi kameranya agak lebar. Dan untuk satu lagi super view, ini super view lebih lebar lagi ya guys. Nah, saya kalau bersepeda suka gunakan yang kadang yang super view supaya teman-teman kita kelihatan guys. Oke, untuk low light saya pilih auto. Untuk stabilization saya auto juga. Protune, oke, protune kita on kan, protune kita on kan. Untuk shutter auto, EVCOM saya pilih plus 0.5. Untuk white balance silahkan, ini tergantung cuaca ya guys. Misalkan cuaca lagi cerah, kita maininnya di sini di white balance ya. Oke, untuk ISO 100 aja cukup. ISO max saya pilih 1600. Sharp, high, color, GoPro, raw audio, op, mic saya pilih stereo. Itu saja yang saya sering gunakan untuk video saat saya bersepeda ya guys. Bagi kalian yang punya GoPro Hero 7 Black, silahkan dicoba ya guys. Nanti saya kasih lihat hasil-hasil videonya ya guys. Guys, video dari saya tadi saya sudah menjelaskan tutorial pengaturan GoPro Hero 7 Black saya. Semoga bermanfaat. Dukung terus channel saya, Evrina Vlog 13. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe ya guys.